I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan semua, kali ini sedang proses uji coba pemakaian tangga dua fungsi bisa lipat dan memanjang. Saat memanjang tangga ini bisa mencapai ketinggian 6 meter. Dan untuk bahan yang kita gunakan yaitu besi hollow. Ukuran 4x4 dengan ketebalan 1,2 mm. Oke rekan semua, kita kunci dulu di bagian tengah sana, kita pasangkan beberapa baut kanan, kiri, dan tengah. Sebanyak 5 baut ukuran 12. Dan berikutnya, uji coba untuk menaiki tangga ini, apakah kekuatan tangga ini sesuai rencana yang kita buat? Bisa kuat tidak patah? Dan rekan semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon didukung terlebih dahulu untuk subscribe channel ini, like video ini, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Dwi Karya. Juga cari Chris nganter nih gunung. Juga tau gak? Kira-kira sebotol minuman. Kita betul kukur-kukur yang kau orang ada gedang barang lo pengen aneh gunung. Orang ada gedang lo cicilan yang gunung. Teman semua, setelah tangga ini sudah kita uji coba dan hasilnya sangat bagus, kuat saat dilipat dan aman dinaiki untuk yang model panjang. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi rekan semua jika ingin membuat tangga lipat dua fungsi dengan harga murah, namun bisa dapat kualitas yang bagus. Oke rekan semua, sampai di sini dulu video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi untuk video yang berikutnya.